Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nafas untuk hari ini. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak berkongsi sedikit, mungkin nak memberi sedikit pandangan ataupun nak mengajak tuan-tuan sidang pengguna media sosial sekalian untuk berfikir secara rasional ataupun berfikir membantu kepada sesiapa sahaja yang benar-benar memerlukan kaedah ini. Baik. Sorry. Kita melihat hari ini kes di Sarawak semalam mencecah 25 orang. Sangat merisaukan, dan kluster barunya berada dekat di area Matang, dekat di area apa nama? Petrajaya, kawasan Tupung dan sebagainya, iaitu di Kubah Ria, tempat yang bagi saya tiap-tiap minggu mesti akan ada orang pergi ke sana nak beli ikan, nak beli buah-buahan, nak beli sayur-sayuran yang hasil pertanian lah kiranya. Cuma itu pokok cerita yang kedua. Yang pertamanya, adakah ada alternatif lain untuk membantu golongan-golongan B40 yang mana mereka turun dari jauh, pergi dari tempat jauh, berbaris panjang di Bank Simpanan Nasional? Nah, saya bukan nak mengajak tuan-tuan berfikir secara tertutup, kita fikir secara terbuka. Mungkin dengan komen-komen tuan-tuan boleh memberi sedikit hala tuju kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan sekaligus memberi bantuan menggunakan Bank Simpanan Nasional, iaitu adalah bank kerajaan, Bank PNUK. Kemudiannya, saban hari saya lihat apabila keluarnya bantuan-bantuan seperti ini, ramailah barisan, panjanglah barisan yang berada di Bank Simpanan Nasional, tidak pada bank lain. Bank lain mungkin tidak seheavy ataupun tidak sehebat di Bank Simpanan Nasional. Saya amat kasihan apabila melihat sebilangan orang-orang yang dah berusia umur, yang mana risiko sangat-sangat tinggi untuk terkesan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi apakah kesan sekiranya seorang di kalangan mereka yang sedang berbaris itu mempunyai na'udzubillah min zalik positif COVID-19? Nah, kita lihat, saya tidak salahkan sepenuhnya mereka yang berbaris tidak mengikut peraturan SOP. Ya, tidak sepenuhnya saya menyalahkan mereka, sebab kita memerlukan, orang-orang memerlukan untuk raya haji, untuk menampung kehidupan. Baik, itu adalah bantuan. Dan saya tidak mahulah istilah ini orang katakan bila dah memberi, ada sebilangan mereka tidak bersyukur, malah mengherdik, menyatakan alah, alang-alang beri, bagus sih boh beri, dah lah susah, panas, berhujan, berbaris panjang. Ha, word ini biasa kita dengarkan di kalangan mereka yang dah fed up sangat, dah give up sangat berbaris. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan yang berada di tingkat ni, saya mohonlah untuk kebersamaan kita agar tidak menyusahkan, memberi kesulitan kepada mereka yang berbaris. Kasihan, sangat kasihan. Balik-balik dah sampai buka bank, pintu dah tutup, nombor dah habis, queue masih ratus orang kat belakang. Contohnya di Matang, contohnya di Satok dan tempat lain di Padungan. Saya lihat, memantau sendiri sepanjang cuti saya ni, saya melihat semua BSN hampir penuh. Di Sri Aman jam 5.30 pagi, wow, dah queue di sini. Saya kasihan. Ada yang betul-betul memerlukan, dah sampai, cek tak apa salahnya kalau saya mencadangkan wujudkanlah satu sistem online untuk buat cek online dan masukkan perkara ini kepada akaun online yang dah didaftarkan di bawah data BSS. Tidaklah kita baris, kita nak mengelak. Sekarang Sarawak dah semakin hebat, semakin tinggi
scoring apa pandemik COVID-19 merebak. Nauzubillah minzalik. Jadi saya harap kepada kerajaan negeri buatlah satu sistem yang boleh memberi kemudahan kepada seluruh rakyat di negeri Sarawak yang sekarang ini berhadapan dengan krisis keuangan, kemudian gerun dengan krisis pandemik COVID-19 sangat berbahaya. Jadi itu sahaja daripada saya. Dan kita lihat sedikit bagaimana keadaannya. Okay, barisan panjang ni tuan-tuan.